mereka boy bisa sepuasnya boy. Kuat aja asal. Boy, gimana boy? Nggak tahu. Akan sih kita boy. Kita lagi di Bekasi boy. Kulineran enak nih boy di Bekasi boy. Wah kali ini kita mau makan apa namanya? Pokoknya ini warung makannya enak sih kayaknya sih boy. Ini modelnya kayaknya prasmanan di dalam, tapi perbebekan boy. Unik tuh. Unik belum ada kan? Tuh, daripada gue kasih tahu ya, mending kita ke dalam ya. Sebelum nonton video ini jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Kita ke dalam langsung guys. Woo! Boy, asik nih boy, makanannya boy. Sebelum pesen nih, dengan Pak siapa namanya? Dwi Arianto. Yang punya? Oh, kebetulan saya anak, yang punya Ibu Ajani. Ibu namanya siapa Bu? Haji Aminah. Haji Aminah. Ini buat besok ya Pak? Iya, ya. Buat besok. Tapi kalau hari ini rame apa ya digoreng juga. Per satu aja berapa kilo? Karena kalau aku ke Solo tuh udah tinggal ngambil sih, jadi nggak tahu. Oh gitu. Ya pokoknya ini yang belum digoreng. Ini bentuknya yang masih matata ya, itu segini. Oh ini sambelnya nih? Iya, itu yang biasa anunya bebe mas. Jadi kan ini yang udah bentuk, ini minyaknya. Ini goreng lagi. Ini apa? Kita cobain. Ini tuh anunya sarinya bebe yang udah diuntuk. Oh. Kan goreng. Wah jadi tadi bumbu itu. Cobain dulu deh rasanya. Siap. Jualan apa nih kalau boleh tahu nih di sini nih? Kita menu spesial bebek goreng. Bedanya sama yang lain apa Pak? Kalau bedanya sama yang lain, kita tiap hari motong sendiri. Punya peternakan? Enggak, tiap hari motong sendiri beli di pasar. Oh, fresh. Iya, fresh. Ini jual bebek apa jenis apa nih Pak? Oh, kita bebek yang udah bertelur Mas, bebek yang udah tua. Tapi lembut. Ya, boleh dicoba. Ini jenis apa? Madura ya? Iya, masakan Madura. Bapak orang Madura Pak? Saya orang Jawa. Oh Jawa. Iya. Pak, saya mau tahu nih Pak, ini iya. Ada apa aja nih Pak? Kalau dari sana ini apa di bebek nih ya? Bebek, bebek. Ini? Bebek, oh di kepala. Ini hatinya. Oh ada hati juga? Iya. Kalau ayam. Ayam kosong. Ini apa nih? Ini bebek yang kecil Mas. Ini yang mungkin maaf, kemampuan orang kan mungkin yang harga 20.000. Oh buat yang iya, bisa yang makan bebek kecil, iya, murah ya. Iya. Ada tahu. Selada, timun, sayur asem. Oh sayur asem. Sayur asem. Ini gratis, bayar? Iya, tapi ngambil sendiri semua kan? Ngambil sendiri semua? Iya, semua ngambil sendiri. Minum ngambil sendiri? Tergantung. Minum ngambil sendiri. Kalau yang di kulkas ngambil sendiri. Nasi ambil sendiri? Ambil sendiri. Jadi nasi sepuasnya, ya. Tapi sepuasnya juga? Iya, sambal, bumbu. Oh, boleh sepuasnya? Iya, ya, kalau kuat pedesnya mau. Ada sambal apa aja Pak? Sambalnya, bebek. Ini bumbunya bebeknya. Irang gitu ya? Iya. Tapi ini ngangenin. Ngangenin? Iya. Ini sambal cabenya. Madura banget ya? Iya. Sehari, kalau boleh tahu berapa? 100 ekor. 100 ekor, 1 ekor dipotong 4. Setengah dada, apa dada kelas. Iya, 400 potong. Iya, 400 potong. Ya. Satu minggu. Hari biasa, Senin sampai Jumat paling 7 minggu. Karena buat orang tangan. Itu dari tahun berapa? 9 tujuan? Iya. Udah lama ya, Boy. Nah, kebetulan kita, apa ya? Makan di sini rata-rata dari kantor atau dari kerja wali kota terus pesenan kita kalau iya. Ayamnya begini. Oh ini ayamnya ya, ya. Yang digoreng ya mas kita belum digoreng ngumpet ya Bu. Waduh jadi jual bebek ayam sama jeroan ya, bebek cuman kalau ayam tuh sebenarnya bisa tambahan mas kita banyak yang nanya sih ya dan untuk pokok bebek ini buka dari jam berapa sampai jam 10 sampai jam setengah 9 tiap hari? Tiap hari ada libur kan? Alhamdulillah liburnya lebaran. Ini kalau sambal sehari bisa berapa kilo? Kalau sambal itu sehari 5 kilo. Kalau buat bumbu kita sekali bikin itu 2 bak. Bak itu, bak yang ember gede itu. Pakai diesel sendiri kan. Ini berapa aja? Bebas? Iya udah mas. Nambah lagi bebas? Bebas. Semampunya mas. Perut kan ada kemampuan. Kalau saya beli nasi sama sambal aja boleh. Nasi sepuasnya, sambal sepuasnya, lalapan
sepuasnya. Bebek sepuasnya. Tapi bayarnya dihitung. Apa nih? Nih ya. Mantep. Ini sambalnya taruh di atas bebek. Enggak mau gua terus ya sini. Oh, minggir aja dulu deh. Minggir. Bebas ya? Ya, mau gua terserah. Gila boy, bisa sepuasnya boy. Kuat aja, San. Nih, hati. Nah, hati deh, hati satu. Nih, ah, boleh. Sip. Wah, mantap. Lalapan sepuasnya ya? Ya. Wah, mantap nih. Let's go boy, kita makan boy. Wah, ini di depan gua udah ada ini bebeknya nih boy. Gua pesan pahang nih. Wah, ada juga hati. Nah, ini lalap sepuasnya boy. Ada timun, sayur asam, dan nasi putih. Paling keren di sini bumbu hitamnya nih lo. Sepuasnya boy. Oke. Coba bebeknya. Lupa sambelnya, sambel ada merahnya juga nih. Jarang-jarang lo nemuin sambal sepuasnya boy ya. Bebek lo. Bebek. Biasanya bebek nih kalau di tempat lain agak pelit nih item-itemnya. Coba ya. Bebeknya 3. Kepalanya 10 biji. Copot boy. Coba sambalnya. Wih, mantep. Siang-siang makan bebek pedes prasmanan, hilang ambil sendiri. Bebeknya ya, wow, gurih banget. Kita sambalnya lagi ya. Boy, kita sambal dulu boy. Ini loh bisa begini boy di sini boy. Duh, nikmat. Ngambil berapa sen? Banyak deh pokoknya, jangan mau rugi boy. Bumbu hitamnya sepuasnya, mantap. Nggak takut rugi ya, tambah sepuasnya buat ini bumbu yang maduranya, bumbu hitamnya tuh asin, gurih, khas banget maduranya, ini kena banget aneh. Wow, biasanya gue beli nasi bebek itu agak keras ya, numpuk banget. Mau coba artinya ya. Artinya apa aja? Ini masaknya jago boy. Ini sambal merahnya juga pedes banget. Bocor nasinya ya. Ada labu, ada jagung. Oh, jagung. Nah, kacang panjang. Coba ya, boy. Wow, segera. Kalau gini di presto apa dimasak lama, Bu? Masak lama. Masak lama. Berapa jam? 4 jam. Alami, Pak. Alami ya? Iya. 4 jam, boy. Pantesan lepas. Gak ada ngelawan-ngelawan ini. Ya, teksturnya masih ada ya. Ini tekstur bebeknya. Wah, cantik, boy. Rame lho, boy. Ini banyak yang datang. Yang plus banget di sini sambalnya pedas. Bebeknya gurih, empuk, nggak amis, bumbu hitamnya nendang sekali, mantap, kaki. Nasi satu berapa? Iya, 6.000. Itu boleh nambah sepuasnya. Terus tadi bebek paha satu potong berapa? 24 ya. Tadi es teh tawar berapa? 3.000. Itu sambal itu dihitung nggak? Enggak ya. Kalau sayur asam? Sayur asam berapa? 10.000. Lalap enggak dihitung, Mas? Lalap dihitung enggak? Oh, timun. Oh, timun. Timun satu. 2.000 ya. Dengan tiang gelas satu. Berapa tadi? 1.000. Kenyang, boy. Kita makan bebek di pinggir jalan, boy. Enak, kenyang. Murah juga sih kalau untuk bebeknya ya. Iya. Aduh. Ayo.
Nah, video dari gue segitu aja ya. Thank you for watching my video. Dadah, see you. Cus.